Halo dan selamat datang kembali di dunia tokusatsu. Nah, kali ini Mimin dapat info-info ataupun rumor lah ya, mengenai penayangan dari Kamen Rider Saber yang katanya, ya katanya nih, kalau menurut dikutip-dikutip dari akun official Twitternya Kamen Rider Saber yang official Toei, katanya Saber itu akan terus berjalan, terus produksi atau terus tayang sampai akhir Agustus. Iya, betul. Di sini tertulisnya the latter half of Agustus ya, kalau dikutip dari fans page-nya Toku Access ya. Ini tuh tertulisnya the latter half of Agustus, atau bisa berarti paruh akhir Agustus. Nah, entah ini maksudnya Saber itu akan tayang sampai akhir Agustus, minggu akhir Agustus atau gimana. Tapi kalau memang seperti itu, ya Kamen Rider Saber akan memiliki jumlah episode 49 episode ya, atau enggak 50 episode penayangan. Ini juga masih belum apa ya, belum dipastikan juga gitu ya. Karena Saber sekarang sudah masuk episode 40. Jadi kalau misalkan Saber tamat episode 49 episode atau 50 episode, berarti ada sisa 10 episode lagi gitu. Nah, tapi ada juga yang bilang gitu ya, rumor-rumor bilang bahwa Saber ini akan dipangkas episodenya sejumlah 3 episode, alias 3 minggu lah Saber tuh libur gitu penayangan. Nah, penayangannya apa? Karena apa? Karena ada penayangan olimpiade atau pertandingan-pertandingan gitu di Jepang gitu. Jadi Saber akan libur selama 3 minggu lah, atau 3 minggu dipangkas lah ya penayangan Saber. Kalau memang begitu ya, Saber akan memiliki 46 atau enggak 47 episode gitu jumlahnya, kalau dilihat dari rumor itu gitu. Sedangkan bila dikutip dari akun official Toei, ya Saber akan mungkin kemungkinan tamat 49 episode. Ya, jadi masih lama ya, masih lama banget. Nah, tapi ada nih satu, bukan rumor sih, tapi lebih ke info lain juga mengenai bahwa Saber ini akan tamat di episode 44. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan katanya Kamen Rider Saber ini memiliki 11 volume DPD. Ingat, 11 volume DPD. Ya, itu tuh 11 volume DPD itu mencakup seluruh episode Kamen Rider Saber. Nah, satu DVD-nya itu berisi 4 episode. Nah, bila dijumlahkan, sekarang berarti Kamen Rider Saber udah episode 40 kan? Bila dikali berarti 4 kali 10. Satu DVD kan 4 episode. Nah, 10 DVD berarti 4 kali 10 berarti 40 episode. Nah, yang volume 11 berarti tidak kemungkinan isinya 4 episode lagi kayaknya. Bila dilihat patokannya dari DVD, volume DVD, jumlah DVD Kamen Rider Saber, ya Saber ini akan memiliki jumlah episode 44. Nah, untuk penayangannya sendiri tidak tahu juga. Kalau misalkan Saber memiliki 44 episode, mungkin saja di bulan Juli Saber akan tayang cuma 2 kali gitu. Terus Agustus tayang 2 kali juga. Jadi Saber akan libur 2 minggu. Juli 2 minggu libur, Agustus 2 minggu libur. Dan liburnya juga nggak tahu karena apa, mungkin karena olimpiade atau apa. Dan kalau misalkan revise tayangnya nih ya, kita masih belum tahu nih tayang penayangan revise ini tanggal berapa gitu, masih belum dikonfirmasi. Infonya juga masih belum ada gitu ya dari Toei. Kalau misalkan revise tayang September ya, September nih, awal September, berarti ada kemungkinan Saber itu 49 episode kalau enggak 44. Bingung juga kan. Tapi kalau misalkan revise tayangnya bulan Agustus ya, ingat, ada kemungkinan ya Saber memiliki 44 episode kalau enggak 45. Udah fix itu. Jumlahnya kayaknya seperti itu. Tapi kalau misalkan revise tayangnya September, awal September, ya sepertinya Kamen Rider Saber akan memiliki 49 episode kalau enggak 45. 44 dikutip dari DVD ya, jumlah DVD. Jadi masih belum tahu juga sih, masih belum pasti juga ini Saber akan memiliki berapa episode ya. Kita lihat saja nanti gitu. Tapi ya semoga saja Saber tamat sampai episode 49. Nah,
dikarenakan ini ada satu lagi nih referensi, bukan referensi sih, tapi kalian tahu kan penulis Saber itu sama dengan Kamen Rider Ghost. Yes, benar sekali. Penulisnya Saber itu Takuro Fukuda yang nulis Kamen Rider Ghost. Kamen Rider Ghost itu tamat di episode berapa? Episode 50. Yes. Jadi tidak menutup kemungkinan Saber juga akan mengikuti jumlah episode yang ditulis sama oleh si Takuro Fukuda di Kamen Rider Ghost, yaitu jumlahnya ada 50 atau enggak 49 gitu. Jadi kayaknya bisa jadi Saber itu akan memiliki 49 episode karena penulisnya sama. Dan penulisnya juga gak mau mungkin ya kayaknya Saber memiliki jumlah episode 45 ya, karena ini bukan Zero One. Tapi kalau Zero One itu emang efek pandemi ya. Jadi episodenya sampai 45. Aslinya itu Zero One itu 48 kalau enggak salah, 48 episode atau enggak 49 karena efek Covid, jadi ya gitulah, kacau. Ya, semoga saja Takuro Fukuda emang tamatnya ini sampai 49 episode ya. Ya semoga saja 49 episode lah ya, biar seru aja gitu. Kamen Rider Saber tidak terburu-buru, tidak ras gitu ya pace-nya, gak terlalu kecepatan kayak Zero One. Kalau 49 episode kan enak gitu ya penceritaannya gitu sampai final episode. Apalagi ini sudah masuk arc terakhir, arc Sistorius yang udah jadi final boss, pengenalan final boss di episode 40. Master Logos juga udah koid ya. Karena si Sistorius. Jadi kita berharap saja Saber akan tamat di episode 49. Cukup sekian kalau begitu. Terima kasih teman-teman. Dan sampai jumpa.